Sore itu, di salah satu halte bis kota Yogyakarta, saya duduk di samping seorang lelaki parubaya yang saya yakini usianya di atas 50 tahunan. Dan saya memanggilnya dengan sebutan Bapak. Sedari saya datang, Bapak memang tengah asik dengan buku sakunya, sambil sesekali mengalihkan pandangan setiap kali ada suara bis datang, untuk memastikan apakah bis yang datang adalah bis dengan tujuan ke daerah tinggalnya. Saya perhatikan bukunya sudah sangat lusuh, ada banyak garis bekas tekukan dan sedikit melengkung, tanda bahwa buku itu pernah atau bahkan sering digulungnya. Kebetulan halte cukup ramai sore itu. Kami yang harusnya social distancing dengan jaga jarak di tengah pandemi seperti ini terpaksa harus duduk berdekatan. Saya dan Bapak juga duduk bersebelahan dengan hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Cukup lama kami berdiam diri di halte, hingga pada akhirnya Bapak pun menutup bukunya dan mengalihkan perhatiannya pada saya yang duduk tepat di sebelah kanannya. Seperti halnya Bapak, saya juga tengah menanti kedatangan bis dengan arah tujuan ke daerah di mana saya tinggal. Bapak pun mulai membuka percakapan di antara kami dengan pertanyaan, "Mau kemana, Mbak?" tanya Bapak. Suara Bapak pun berhasil mengalihkan perhatian saya. "Mau pulang ke kos, Pak," jawab saya ramah sembari memanggutkan kepala padanya. "Oh, ya, kosnya mana, toh?" tanyanya lagi. "Daerah UIN, Pak," jawab saya. "Oh, mbaknya kuliah di UIN," tanya Bapak lagi. "Iya, Pak. Bapak sendiri mau kemana?" saya pun mulai menanyakan balik pada Bapak. Bapak pun menyebutkan nama suatu daerah yang saya lupa nama daerahnya, lalu kembali menyodori pertanyaan pada saya. "Mbaknya asal mana?" Saya pun menjawab, "Saya dari Indramayu, Jawa Barat, Pak." "Oh, dari Indramayu. Gimana kuliahnya, Mbak?" tanyanya lagi. "Kuliahnya lagi libur, baru selesai UAS akhir bulan kemarin, Pak." "Oh, sedang libur. Kuliahnya online, toh?" tanya Bapak lagi. "Iya, Pak." Percakapan kami pun terus berlanjut. Pembahasan seputar kuliah dan lain banyak hal pun dibahasnya. Selama kami mengobrol, tangan Bapak tak henti-hentinya menggulung-gulung buku saku yang sebelumnya dia baca khusyuk itu, dengan sesekali membuka tutup bukunya dan kembali digulungnya lagi, begitu seterusnya. Tepat seperti dugaan saya sebelumnya, lengkungan buku tersebut pasti ada karena pernah atau bahkan sering digulung-gulung. Sekilas saya lihat saat Bapak membuka tutup bukunya, ternyata buku tersebut berisikan pasal-pasal hukum di Indonesia. Mengetahui hal tersebut, saya pun akhirnya bertanya pada Bapak. "Kalau boleh tahu, Bapak kerja apa? Dosen hukumkah? Atau di pengadilan dan sebagainya? Tadi nggak sengaja saya lihat buku Bapak isinya tentang pasal-pasal," tanya saya penasaran. Menyimak pertanyaan saya, sekilas Bapak pun mengalihkan pandangannya ke arah buku dan kembali menatap saya. "Oh, ini. Enggak, hukum ini kan penting toh. Negara ini punya aturan-aturannya, jadi penting kita tahu," jelasnya. Saya pun tertegun dengan jawaban Bapak. Mata saya berbinar. Ada perasaan yang sulit sekali dijelaskan. Seperti bangga mengetahui bahwa di negeri ini ada seorang lelaki parubaya yang masih penuh perhatian pada negerinya. "Oh, saya kira Bapak dosen atau kerja di tempat yang ada kaitannya dengan hukum," jawab saya. "Enggak," balas Bapak ramah. Tak lama, bis yang dinanti-nanti oleh Bapak sedari tadi pun datang.
lalu Bapak berdiri dan berpamitan pada saya. "Mari Mbak, saya duluan," ucapnya. "Nggih Pak, hati-hati." Di lain kesempatan, saya berencana pergi ke tempat makan favorit saya lagi. Seperti biasa, Biskota menjadi pilihan saya. Pada saat pembelian tiket, lagi-lagi saya tertinggal. Petugas memberitahu saya bahwa bis yang akan saya naiki kebetulan belum lama pergi. Dan ya, mau tidak mau, saya pun harus bersabar menanti. Pada saat saya menanti bis di halte, saya melihat di seberang jalan ada seorang kakek duduk di trotoar jalan sembari menikmati makanan. Entah apa yang dimakannya. Pakaian yang beliau kenakan sangat lusuh dan kumuh, jauh dari kata layak. Ini seperti pengingat diri ya, untuk lebih banyak lagi bersyukur pada nikmat yang telah Allah beri. Tak lama setelah kakek menyelesaikan makannya, datanglah seorang wanita dewasa yang turun dari motornya. Ia menghampiri sang kakek dengan membawa sekotak nasi, bermaksud memberikannya pada sang kakek. Sebenarnya, ini bukan kali pertamanya saya melihat pemandangan seperti ini. Di kota ini, seringkali didapati pelajar-pelajar yang berbagi makanan. Tapi yang membuat saya tertegun adalah manakala sang kakek menolak pemberian makanan wanita tersebut. Saya lihat keduanya sempat berbincang sebentar, sampai pada akhirnya sang wanita pergi dengan membawa kotak nasinya kembali dan memberikan nasi kotak tersebut kepada seorang nenek yang tengah berdiri tidak jauh dari tempat di mana motor wanita tersebut terparkir. Lalu wanita itu pun pergi menaiki motornya dan meninggalkan tempat tersebut. Perhatian saya pun kembali tertuju pada sang kakek. Padahal kakek bisa simpan nasinya kalau memang kakek sudah kenyang, supaya tidak susah payah mencari makan nantinya. Batin saya turut prihatin. Tapi lagi-lagi ini seperti pengingat diri untuk lebih banyak lagi bersyukur mengenai nikmat yang telah Allah beri. Barangkali kakek tidak mau jadi seorang peminta-minta. Meski dalam konteks tadi, kakek sama sekali bukan sedang meminta-minta. Atau mungkin kakek memilih untuk membiarkan nasi itu diterima oleh yang tengah membutuhkan saja, karena tahu sulitnya mencari sesuap nasi, sedang perutnya telah Allah cukupkan atas makanan yang ia makan sebelumnya. Tak lama, kakek pun berdiri dan beranjak pergi setelah selesai dengan semua urusannya tadi. Selanjutnya, datanglah seorang pria dewasa yang saya yakini usianya di atas 35 tahun. Dan lagi-lagi, singgungan percakapan ini terjadi di halte manakala tengah sama-sama menanti bis. Saya juga memanggilnya dengan sebutan Bapak. Mula-mula Bapak datang dan memesan tiket bis. Lalu ia duduk di bangku sebelah kiri saya. Beberapa detik setelahnya, saya mendengar suara siulan yang tidak saya ketahui dari mana asalnya, karena semua orang di halte memakai masker. Sebentar, ini bukan siulan dengan maksud menggoda lawan jenis ya, namun siulan dengan maksud bersenandung. Rupanya, bapak yang duduk di sebelah saya inilah yang tengah bersiul. Siulannya terhenti, menyadari bahwa suara siulannya diketahui oleh saya. Lalu, bapak pun membuka percakapan dengan saya. "Bis 1A sudah lewat ya, Mbak?" tanyanya. "Oh, iya Pak, barusan banget," jawab saya.
Bapak bercerita kalau petugas telah memberitahunya saat pemesanan tiket tadi. Lalu, dia pun kembali bertanya. Pulang kuliah, Mbak? Tanyanya. Enggak, Pak. Kuliah kan online, terang saya. Oh iya, lupa. Kan masih daring, ujarnya. Iya, Pak. Paling kalau ada keperluan aja. Yang sering ke kampus mahasiswa semester akhir, jelas saya. Bapak pun mengangguk tanda mengerti. Banyak hal yang kami berdua bahas. Dan perbincangan seputar pembelajaran online di semua jenjang pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, menjadi topik utama perbincangan di antara kami. Ada satu kalimat yang saya dapati berulang kali Bapak ucap selama perbincangannya, yakni kalimat, "Dari pandemi, kita jadi belajar banyak hal ya. Kita jadi harus mau belajar teknologi, khususnya generasi tua. Kalau anak muda mah, sudah seperti pegangan sehari-hari," katanya. "Iya, Pak. Mau tidak mau," jawab saya. "Tapi ya, kembali lagi ya, Mbak. Namanya juga hidup. Apapun itu, pasti ada sisi positif dan negatifnya," ucap Bapak. "Iya, Pak. Selalu ada hikmahnya," jawab saya setuju. Setelah itu, Bu Satu A pun datang. Bapak berdiri dan berpamitan pada saya. "Saya duluan ya, Mbak. Mari," ucapnya. "Nge, mari, Pak. Hati-hati," balas saya. Selayaknya rintik hujan, tak henti-hentinya berita duka disiarkan. Mulai dari bencana alam sampai kematian, menyisakan kenangan dalam ingatan. Karena ada banyak orang-orang tercinta yang harus kau jaga, berjanjilah untuk tidak lupa mencintai dan menjaga dirimu juga. Dekap hangat dari kejauhan.